Quan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirohmanirohim Alhamdulilillahir rob alamin wastu wassalamuala rasulillah waala alihi wahabhi bisanin wa Bi Bismillahirrahmanirohim wala tataman Allah wala tataman nau ma fadlallahu bihi ba'dukum ala ba'd lirijali nasibum mim maktasabu walin nisa inasibum mim maktasaben wasallallahu min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu Berjumpa kembali bersama saya Channel Al-Husain. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah audiobook yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang berjudul Al-Fitan. Memasuki bagian kedua yaitu isyarat nabawiyah seputar penaklukan negeri Mesir, diriwayatkan oleh Imam Malik dan Alaidz dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda. Apabila kalian telah membuka negeri Mesir Maka jagalah baik-baik orang-orang kibeti Dalam riwayat lain juga disebutkan dengan redaksi Jagalah baik-baik penduduk Mesir Karena sesungguhnya mereka adalah tanggungan dan juga saudara kalian Amru Ibnul As telah memimpin penaklukan Mesir pada tahun 20 Hijriah tepatnya pada masa kekhilafan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Abu Zar radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan membuka sebuah negeri yang di dalamnya akan dipertentangkan seputar masalah kirat, yaitu perhiasan wanita. Maka jagalah baik-baik penduduknya karena mereka adalah tanggungan dan juga saudara kalian. Ditulis dalam kitab Al-Fitan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari Demikianlah video kedua dari kitab atau buku yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari yang berjudul Al Fitan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.